materi dengan judul Have a Good Git Branching in Software Development oleh Mas Immanuel Ronaldo. Mas Immanuel ini merupakan full stack engineer di salah satu perusahaan software development di Jawa Timur. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan ke Mas Noel. Terima kasih Mas Moko untuk kesempatannya. Selamat sore kakak-kakak, saya tidak akan panggil Mas Mbak ya. Jadi lebih baik kakak-kakak karena saya nggak tahu gendernya juga. Jadi salam kenal, saya Immanuel. Pada sore hari ini saya akan bawa terkait Git sebenarnya. Ini sebenarnya materinya sangat umum gitu loh, tapi banyak hal, banyak saya lihat dari adik-adik kelas saya itu banyak sekali yang gagal paham dengan Git dan banyak yang belum menggunakan. Padahal mereka sudah mencapai daripada semester akhir. Dan ya masih ngodingnya copy paste seperti itu. Oke, ada kelihatan ya presentasi saya ya. Saya sendiri akan membawakan bagaimana memiliki sebuah branch yang bagus dalam penggunaan Git yang itu diimplementasi dalam software development sebenarnya. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh, ada satu hal yang memang harus diterapin teman-teman ketika kita belajar sesuatu, yaitu expert in anything was once a beginner, practice makes perfect. Jujur saya udah pelajari Git itu mulai dari semester 2 yaitu tahun 2016. Cuman saya benar-benar bisa dan mengimplementasi walaupun sekarang saya masih belajar. Jadi nanti kalau misal ada presentasi yang menurut Mas Mbak kurang oke, correct me if I'm wrong, it's okay. Saya 2016 kenal Git tapi saya baru paham implementasi dan penggunaannya secara optimal menurut saya adalah di tahun akhir tahun kemarin dan itu saya bisa di kereta. Bukan di pekerjaan. Oke, sekilas tentang saya sendiri lulus sebagai D3 dari PENS. Dan juga sekarang sih saya bekerja di YCP Solidians as Digital Team, Junior Full Stack Developer di YCP Solidians, salah satu perusahaan consulting yang berfokus di Asia. Cuman untuk kantornya di Surabaya itu hanya Digital Team, kantor utama di Hong Kong. Dan saya juga aktif sebagai pengurus kelompok Linux RX Surabaya, kelas, dan juga pengurus Pasuruan Dev atau PASDEV. Kalau ingin berbincang lebih lanjut, mungkin kita bisa berbincang lewat email ataupun dari nomor kontak saya. Oke, kita akan bahas mengenai Git. Kita akan mempelajari apa itu Git, cara penggunaannya, memiliki branching yang baik, karena bagi pemula itu tinggal push, add, commit, push, add, commit, push, mesti branchnya master, dan itu tidak digunakan dengan baik branching itu. Akhirnya saya lihat dari teman-teman adalah failed ketika dia kolaborasi. Ketika dia kolaborasi dengan programmer lain. Karena banyak ini codingannya ketinggalan, fitur ini kalau udah saya kerjakan enggak ada gitu loh. Nah, hal ini sangat vital sih kalau saya lihat membantu dalam mengembangkan aplikasi, mengingat bahwa dalam mengembangkan perangkat lunak itu dibutuhkan kolaborasi dengan beberapa orang programmer. Ya, saya sebenarnya full stack untuk front end juga back end. Tapi seringkali saya juga masih lebih cenderung ke back end. Dan saya juga butuh beberapa orang teman kantor yang bantu saya di front end. Seperti itu. Tetap walaupun statusnya full stack, saya tetap butuh orang untuk kolaborasi. Daftar item yang kita pelajari sore hari ini adalah yang pertama pengetahuan dasar mengenai Git dan sejarahnya. Kenapa sih kok ada Git gitu? Kenapa nggak tinggal kita copy paste gitu? Terus berita-berita dasar yang ada pada Git dan cara penggunaannya. Ini penting banget teman-teman. Kalau teman-teman sendiri tidak banyak praktis dalam penggunaan Git, pada item nomor 2 saya yakin, pada konsep nomor 3 banyak yang gagal paham sebenarnya. Yang ketiga juga konsep branching yang baik pada development sebuah aplikasi. Oke, kita akan membahas apa itu VCS Git. VCS itu bukan sesuatu yang porno ya. Orang-orang ngomong VCS itu porno. Saya kurang paham masalah itu. Tapi VCS itu versioning control system. Git adalah version control system yang digunakan para developer untuk mengembangkan software secara bersama-sama. Sebenarnya tools, Git itu tools, bukan bahasa pemrograman. Hanya tools untuk kita kolaborasi. Fungsi utama Git yaitu mengatur versi dari source code program. Anda dengan mengasih tanda baris dan kode mana yang ditambah atau diganti. Itu sebenarnya yang enak. Masih dalam sejarah apa itu VCS Git. VCS Git itu sendiri diawali dengan sedikit permasalahan dan kontroversi. Jadi
kita kenal ya yang namanya Linux. Linux itu kernel, sebuah kernel yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Dan dalam pengembangan Linux sendiri, kernel Linux itu sendiri itu tidak dikembangkan oleh satu atau dua orang, tapi jutaan orang. Dan itu merupakan sebuah proyek perangkat lunak open source yang skalanya besar. Dan itu nggak bisa kita copy paste codingan ini nggak bisa. Dan sebelum ada yang namanya Git, itu kernel Linux dalam pengerjaan proyeknya itu mengenal yang namanya penggunaan SVN. Saya tidak akan bahas lebih lanjut mengenai itu, tapi akhirnya setelah terkendala dalam masalah lisensi, akhirnya mau tidak mau Linus Torvalds harus menciptakan sebuah tools management untuk code yang bernama Git. Oke, sebelum kita masuk Git workflow, saya sebenarnya ingin mencontohkan kenapa kita perlu Git. Karena saya selalu failed untuk memahami Git itu seperti apa sih dulu. Entah antara saya yang memang lambat belajar atau programmernya agak terlalu kaku dalam menjelaskannya. Oke, contoh kita akan lebih banyak main terminal sih sebenarnya untuk hari ini. Ini saya rasa udah cukup. Saya udah ada buat yang namanya file hello.txt. Hello.txt kalau teman-teman bisa baca itu tidak ada isinya. Tapi kalau saya isi, Halo, ini hello.txt yang berada di luar folder hello world. Di baris yang pertama, kita save. Lalu kita masuk di folder hello world. Ada file yang namanya juga sama dengan yang di luar, hello.txt. Cuman kita isi dengan hal yang berbeda. Misal itu tadi kita baris pertama kan ini hello world dari folder di luar hello.txt. Kita tulis di baris yang kedua ini saya enter. Ini hello world dari hello.txt yang ada di dalam hello world. Oke, kita save. Nah, kolaborasi yang dimaksud adalah kita bisa menambahkan perubahan-perubahan itu ke dalam sebuah file tanpa kita harus menimpa file yang sudah sebelumnya, kehilangan data-data yang sebelumnya. Akhirnya, kalau kita menggunakan tanpa git, ketika kita copy paste ke dalam sini, ini hello.txt yang di luar hello world, terus kita masukkan ke dalam sini, dia akan minta replace. Ketika kita lakukan replace, yang terjadi adalah dia akan menimpa kode baris kode yang sebelumnya sudah ada dan digantikan dengan apa yang sudah yang ada di file yang baru. Nah, kalau kita menggunakan git, kita tidak akan seperti itu. Apabila tadi kita udah nulis di baris yang pertama, nanti akan otomatis akan di merge. Kalau saya bilang bahasanya di merge, dijadikan satu dengan nama file yang sama. Kalau ini hello.txt dari yang berada di luar hello world. Nah, di baris yang kedua ini akan berisi dari data yang di dalamnya hello world. Lalu ini hello.txt yang berada di dalam folder hello world. Begitu teman-teman bedanya. Jadi jangan terpaku, ya memang benar sih VCS itu versioning control system, tapi lebih mudah memahaminya adalah git itu digunakan dalam kasus-kasus yang seperti ini, makanya dia dinamakan versioning. Jadi dia akan menambah terus dengan versi-versi yang terbaru tanpa menghilangkan versi-versi sebelumnya. Itu. Oke, itu kita next. Oke, Git workflow sendiri itu ada beberapa, yaitu working directory seperti working directory itu yang di sini. Ini working directory. Kita menggunakan perintah git add untuk kita masuk ke staging area. Staging area itu posisinya masih belum di-upload ke repository remote kita. Ketika kita udah commit, berarti memang dia udah siap. Ketika kita commit, dia posisi udah siap dan tidak perlu diubah dan siap untuk dimasukkan ke dalam repo setelah di-git commit ke repository. Oke, next teman-teman. Kita akan bahas mengenai git tools.
Sebenarnya Git tools ini macam-macam. Ada yang namanya Git workflow sebenarnya. Nanti kita akan bahas. Ada GitLab, ada GitHub, ada Bitbucket. Sebenarnya tiga ini sama, cuman berbeda merek. Dia itu sebagai penyedia layanan repository untuk Git. Dan untuk saya juga tampilkan ini sih sebenarnya. Ada Atlassian Source Tree sama Gitkraken. Source Tree ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Saya akan tunjukkan. Nah, ini akan muncul di muncul daripada jejak commit kita dan ditampilkan secara GUI. Ini GUI. GUI ini kita bisa commit, bisa pull, bisa push. Jadi kita nggak perlu pakai yang namanya command line, CLI. Kita bisa tinggal push, tinggal ini siapa yang merubah, ini oh file bakar, terus ini apa commitnya, seperti itu. Dan ini sebenarnya saya nggak terlalu banyak pakai source tree sih sebenarnya, karena saya lebih pecinta CLI sih. Tapi saya gunakan untuk saya tahu di prosesnya seperti apa. Cuma ingin lihat ininya doang, QI-nya ini doang. Tuh. Lalu Gitkraken ini sama kayak source tree, cuman kalau source tree itu hanya tersedia di Windows dan Mac. Sedangkan untuk Gitkraken itu open source dan juga tersedia di tiga platform kalau nggak salah. Dan yang paling saya suka adalah penggunaan terminal. Ini terminal saya gunakan ya kalau Pak mau cek siapa itu pakai Gitlog dan kawan. Jadi jarang banget saya pakai GUI, cuman buat lihat historinya aja. Oke, kita akan belajar mengenai perintah dasar Git dulu sebelum kita masuk ke branching, karena ini penting banget. Oke, perintah dasar Git itu ada macam-macam, ada Git config. Git config itu untuk konfigurasi daripada informasi umum kita seperti siapa pemiliknya, emailnya apa, seperti itu. Terus git init itu memberikan kita menyediakan sebuah folder .git, berkas .git yang dimana itu mencatat semua jejak rekam commit kita di dalamnya. Contoh seperti ini, saya akan langsung praktek. ls kita udah lihat ya, ls-a itu cuman ada tiga, hello.txt, dan ini. Lalu semisal kita git init, dia akan otomatis membuat sebuah folder kosong bernamakan .git dan dan di dalamnya akan kosong sebenarnya. Nah, ini ada .git. Kalau misal teman-teman ingin berhati-hati ya, ingin hapus, ya udah tinggal namanya .git aja. Kalau misal salah membuat .git-nya di dalam folder lain bukan di project tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan git add. Git add ini kita gunakan bisa menambahkan berkas-berkas yang kita ubah ke dalam staging area, atau kita bisa menambahkan seluruhnya. Kalau teman-teman ingin menambahkan seluruhnya, tinggal git add titik atau git add nama berkasnya misal hero.txt, tinggal di add. Sementara sih saya pakai git titik aja untuk semua. Oke, semua ini udah masuk ke staging area. Lalu ada yang namanya git clone. Git clone ini teman-teman lebih tepatnya ke arah kita mengclone, atau lebih gampangnya itu kita mendownload sebuah repository dari penyedia layanan seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Ini repository, misal apa ya? Oh ini aja deh. Misal ini kan kita gunakan GitHub ya, ini ada clone or download. Bisa teman-teman pakai HTTPS atau use SSH. Saya sih biasanya pakai SSH. Tinggal langsung semisal git clone sama daripada URL dari remote-nya ini. Biasanya berakhiran .git. Seperti ini .git. Tinggal enter. Nanti dia akan cloning dan akan berisi dari data-data yang udah ada di sini. Akan ditaruh di lokal komputer kita. Kita lihat ya. Pastef VCS master. Di pastef VCS master. Ini udah ada. Bentar. Ini udah ada dari file presentation sama SRC yang ada di sini. Ini taruh di lokal kita. Kalau nggak mau repotnya sih ya tinggal pilih download aja, download zip gitu. Cuman saya lebih kebiasaan pakai CLI. Jadi jarang banget download. Oke, kita lanjut ke materi. Ada git commit. Kita udah teman-teman ya, kita udah seperti workflow-nya tadi, kita udah taruh di staging area, kita tinggal commit untuk kita bisa siap push ke repo remote kita.
Hello world. Kita udah add tadi, kita udah add git commit sekarang. Nah, ada yang namanya argumen, teman-teman, yang namanya min m. Min m ini kita biasanya, kalau saya sebagai programmer, saya akan memberikan sebuah komentar. Komentarnya nggak ngawur, tapi yang cukup informasi, cukup memberikan informasi. Contoh, kita mengubah sebuah codingan, editing feature, editing login feature, gitu aja. Ini, enter. Nah, di sini akan otomatis udah masuk ke dalam sebuah area baru, di mana ini one file change, ada two insertions. Saya menambahkan sebuah baris, sebuah kode baru, ada dua insert yang saya masukkan, seperti itu. Lalu ada yang namanya git commit, git status. Kita bisa lihat melalui git status ini kita ada di branch mana. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Ada yang namanya git push. Git push, ya ini git push kita gunakan. Gunakan untuk kita nge-push ke repository remote kita, entah itu di GitHub atau GitLab atau apa. Kita akan coba nge-push, pasti error. Nah, kenapa error? Karena kita belum menambahkan remote URL-nya. Bagaimana cara menambahkan remote URL-nya? Kita akan menggunakan perintah ini, git remote add. Terus nama aliasingnya lah kalau saya bilang, origin. Contoh ini saya udah buat sebenarnya. Sebentar. Ini saya udah buat yang namanya konpeti. Konpeti ini tinggal saya copy aja yang ininya. Ini udah ada panduannya. Git remote at origin. Saya dulu ketika saya belajar ini saya malah bingung origin itu apaan gitu. Origin itu hanya kayak seperti kalau teman-teman domain lah. Kalau IP kan 192.168.xxx gitu ya. Kalau ini origin, kalau IP itu tinggal dialiasing pakai domain. Nah, ini tinggal pakai origin aja gitu. Jadi kita ketika nge-push, ini kita udah nambahin git remote at origin, git remote with v, kalau ingin tahu apakah udah terdaftar atau belum. Dan teman-teman bisa menambahkan lebih daripada satu remote di dalam sini. Contoh, saya ingin menambahkan remote yang lain. Contoh remote ini deh. Ini saya copy git remote add, jangan gunakan nama yang sama, tapi saya biasanya pakai hal-hal yang berhubungan, tinggal copy paste. Nanti ketika git remote min v, otomatis udah ada. Kegunaannya seperti apa nanti akan saya lebih jelaskan. Nah, setelah itu kita akan nge-push git push origin master. Maksudnya git push origin master itu kita nge-push ke alamat mana, alamat ini, tanpa kita harus perlu nulis sepanjang ini, tapi cukup dengan kata origin, dan master itu ke branch mana. Jadi dalam satu repository, kalau saya bilang, itu bisa memiliki banyak branch sebenarnya. Branch-nya apa aja, Mas? Nah, itu kita akan bahas bagaimana branch apa aja yang memang kita butuh dalam software development. Ini kita penggunaan aja sementara. Git push origin master. Oke, dia otomatis akan nge-push. Dan ketika kita cek dari yang kosong seperti ini, akan otomatis udah ada elo.txt dengan pesan commit yang kita lakukan dan kapan commit-nya. Gitu. Nah, ini teman-teman yang terpenting, git checkout nama branch. Oke, kita lihat dulu ya. Hello world.txt-nya isinya apa? Semisal ini ada dua baris di cat hello.txt. Ada dua baris isinya hello ini, hello.txt, hello ini. Nah, ini posisinya kita menggunakan status, kita ada di branch master dan kita tidak ingin merubah file yang ada di branch master karena beresiko, karena di branch master udah dalam posisi production, dan kalau kita kepus sembarangan nanti malah rusak semuanya, codingan semuanya malah ngebug semua gitu. Nah, caranya adalah kita narik ngopi filenya dari branch master ke branch lainnya, atau cara gampangnya ada folder master, kita copy paste ke folder lainnya yang namanya berbeda. Kita pakai git checkout
Mint B. Mint B nama branch-nya kalau saya pakai develop, dia diambil dari mana? Out Mint B develop master. Oke, kita udah di branch master sebenarnya. Gimana kita tahu? Pakai aja di status. Oke, on branch develop. Isinya apa, Mas? Karena kita copy paste dari branch master, sebenarnya isinya itu sama dari branch master, tetap sama ini sama ini. Nah, terus ngapain, Mas? Nah, bedanya di sini. Kalau kita merubah file ini yang ada di branch develop, ini branch develop. Ketika kita commit dulu ya untuk nganu commit add new lines from develop branch. Terus kita git status sekarang kita masih di on branch develop. Terus kita lihat itunya seperti ini, terus kita keluar. Kita check out, nggak usah pakai min B karena kita hanya check out berpindah ke branch lain, yaitu branch master. Kita udah ke branch master, kita cek filenya. Akan berbeda. Yang di branch develop ada tambahan ini branch develop, sedangkan yang ada di branch master itu ada ini. Cuman ada dua ini, tidak ada perubahan sama sekali. Nah ini penting teman-teman untuk kita pahamin. Oh branch itu seperti itu sebenarnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Git checkout min B udah, git remote min V udah, git branch udah. Git branch itu kita untuk lihat list branch apa aja yang ada di repo kita. Saya udah bilang tadi branch itu bisa banyak banget. Teman-teman bisa tambah. Tapi ada aturannya sebenarnya teman-teman. Ada aturannya, itu yang kita akan bahas nanti. Git branch min B adalah untuk menghapus sebuah branch. Tapi usahakan posisi Anda sekarang tidak ada dalam branch tersebut. Contoh git branch, saya buat dulu deh baru resiko nanti resiko. Ketika kita cek isinya sama dengan punya master, bukan punya develop karena kita copy paste dari master. Terus kita branch min D. Oh, kita masih di branch resiko ya. Oh, ya enggak apa-apa deh. Git branch min D resiko. Nggak bisa, karena kita berada dalam branch resiko. Kita harus keluar dulu. Oke, check out master. Git branch min D. Oke, ketika kita bikin branch, list-nya, ini kita hanya punya dua branch. Oke, kita next. Git pull. Git pull itu kita menarik perubahan yang ada di sini. Semisal ini saya ubah deh. Ini saya bisa ubah langsung di sini. Perubahan dari kita. Update dari kita. Ini kita commit. Nah, ada perubahan di remote repo teman-teman. Dan di lokal kita masih dalam bentuk ini. Nah, untuk kita bisa mengaplikasikan yang berubah di sini ke sini, kita pakai git pull. Nama koneksinya apa? Ya, sorry, nama awamnya koneksi lah saya bilang origin. Terus dari branch apa? Nah, biasanya kalian narik dalam, kalau saya sih biasanya narik dari branch yang sama, bukan dari branch yang berbeda. Cuman dalam beberapa kasus akhirnya saya narik dari branch yang berbeda. Itu harusnya tidak boleh sih. Git pull origin master. Oke, ini ada fast forward, hello.txt, ada satu file yang berubah, ada dua inputan, dan satu yang di-delete. Kita cek ya. Tadi bentuknya ini, terus kita lihat filenya sekarang. Perubahan dari GitHub, dari remote repository, udah ke implement. Itu. Oke, teks lanjut git merge. Git merge itu menggabungkan beberapa commit kalau nggak salah. Saya jarang banget pakai git merge. Git diff itu melihat perbedaan. Oh, ini saya udah nggak nganu. Jadi git diff ini dilakukan kalau semisal seperti tadi, semisal ya. Git log.
gitu loh. Saya paksa balikkan. Oke. Ketika kita baca, ada perbedaan antara apa yang sudah dikerjakan orang lain dengan punya kita akan muncul di GitDev ini. Karena posisinya saya nggak kolaborasi, jadi nggak akan muncul sebenarnya. Sorry. Lalu Gitlog. Gitlog itu yang saya tadi gunakan. Gitlog. Jadi statusnya itu ada lognya. Kayak seperti ini siapa yang commit, update apa, seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman malas lihat kayak gini, ya gunakan source tree yang tadi itu. Yang seperti ini tadi. Tinggal shred, ini muncul lognya apa. Gitu. Lalu git reset, saya udah praktekkan tadi git reset itu. Jadi semisal codingan saya posisi di sini nih. Enaknya pakai GUI deh. Pakai mana ya? Ini aja deh. Oh, Laravel repository. Oh, nggak bisa. Oh, ini aja deh. Nah, posisinya itu saya berada di sini nih posisinya. Nah, saya ingin ngereset dan saya kembali ke commit yang ini. Makanya teman-teman biasakan untuk, kalau dari teman kantor saya, please correct me if I'm wrong, lebih miskin untuk nge-push dan lebih kaya untuk commit. Jadi teman-teman bisa memiliki jejak rekam yang baik. Oh, saya merubahkan di commit ini, saya merubah ini. Di commit ini, saya merubah ini. Gitu. Dan berikan message yang oke lah. Karena ada beberapa case saya lihat di GitHub itu, what the fuck is this commit? Gitu. I don't understand. Gitu. Itu lucu-lucu banget commitnya, commit message-nya. Nah, ketika saya ingin balik dari commit yang ini, harga fix ke commit yang ini, adding ajax itu pembayaran, saya gunakan git reset hard. Jangan kebiasaan pakai ini ya teman-teman ya, sangat tidak direkomendasikan daripada nanti teman-teman bermasalah. Gitu. Saya pernah sih git reset hard, akhirnya beberapa progres saya hilang. Dan oh, syukurnya saya tahu gimana cara mengembalikannya. Gitu. Git stash itu kayak di save sementara sih teman-teman, bahasa halus, bahasa awamnya sih. Misal cat.txt, ini saya nano payload.txt, bukan dari GitHub, perubahan lagi. Terus saya git take off ke develop. Nggak akan bisa, karena saya belum commit. Caranya gimana? Ada dua solusi. Kalau memang dia belum fix, jangan di-commit. Tapi kalau dia udah fix, kalau udah fix, silakan di-commit. Sorry. Kalau belum fix, silakan di-git test. Git test. Nah, dia nanti seperti nge-save sementara, teman-teman. Ya, seperti ya save sementara sih. Nanti kalau misal teman-teman lihat perubahannya, nah, nggak ada perubahan yang kita tambahkan sebelumnya. Gimana mas cara kembalikannya? Kita pakai gini. Git test, pop. Cat hello.txt. Nah, ini balik lagi. Kembali lagi, sorry. Kembali lagi, perubahan lagi. Gitu. Kalau memang hanya sementara sih. Kalau memang udah fix, silahkan commit aja. Terus pindah branch. Gitu. In case of fire, jangan lupa, kalau misal ya dijauhkan lah ya, jangan lupa untuk git commit pekerjaan Anda, di push, tinggalkan bangunan Anda. Oke, kita akan bahas mengenai git collaboration. Sebenarnya untuk masalah kolaborasi itu saya nggak terlalu paham ya siapa yang menentukan kolaborasi, tapi secara umum ada dua kolaborasi yang terjadi dalam sistem git yang dipakai oleh teman-teman secara pada umumnya. Yang pertama adalah centered collaboration. Centered collaboration ini maksudnya adalah kita menggunakan satu repository, tapi dikeroyok rame-rame sama beberapa developer. Contohnya kita gunain repository Confetti ini. Confetti ini terus kita tambahkan, mana ya? Manage access, bukan. Sorry, saya agak lupa nih. Nambahkan, oh ini, sorry, kontributor, ya Tuhan. Kita nambahkan kontributor yang lain. Kita nambahkan orang-orang yang, oh bukan di sini ya, sebentar. Kita nambahkan orang-orang yang
terlibat dalam proyek ini. Jadi satu repository aja, tapi dimasukkan ke dalam, tapi dipakai oleh banyak orang. Begitu. Oke, lanjut. Ada yang namanya distributed collaboration. Distributed collaboration ini banyak dipakai oleh teman-teman komunitas untuk mengembangkan proyek open source mereka. Satu repo utama yang repo yang benar-benar production, untuk production, difork, teman-teman, difork, ditarik ke repository milik akun masing-masing. Contoh seperti ini, teman-teman. Kan udah ya, LibreOffice aja deh. Oh, enggak ada, sebentar. Ah, ini aja deh. Ini keren banget nih, Mas Programmer Sama Now. Saya suka channelnya nih. Kita lihat di ada beberapa repo yang memang dia itu bisa kita pelajari, semisal belajar Kotlin OP. Oh, ini masih kosong semua nih. Oh, belajar PHP aja deh. Nah, ini ada di repo utamanya, ada di dia gitu loh. Ada di dia. Kita nggak bisa otomatis otak-atik di dalam sini, kecuali kita pull request. Atau kita bukan pull request, kita termasuk kontributor di dalam sini. Caranya adalah kita fork ke dalam akun kita. Jadi seluruh repository yang ada di sini kita copy paste ke dalam repository milik kita. Gitu. Terus kita baru clone. Setelah itu kita bebas, dengan bebas kita otak-atik. Misal hello titik itu. Oke, biru Mas. Sorry Mas. Nah, ini. Siap Mas. Oke. Kita git add, git commit. Oh iya, belum ya. Git ini dulu. Sebenarnya udah ada harusnya. Oh, keliru saya. Dia ada di dalam folder PHP, jadi tinggal rm dan rfc. Oke. Folder belajar PHP ls. Nah, ini kita tinggal ubah misal apa ya, array.php. Kita komen aja ini first name string. Ya, gitu aja deh. Oh, ini aja deh. Kita git add, git commit. Kenapa kita nggak pakai git init? Karena kita nge-clone. Kalau clone, otomatis udah ada .git yang merekam setiap jejak rekam dari komitan pembuat. Git commit m, editing, array, .php. Git push, origin, poster. Nge-pushnya akan memperbarui yang di sini, bukan milik programmer Sama Now. Tuh, di sini udah ada ya, editing array.php yang kita rubah ini. Nah, gimana caranya punyanya Mas programmer zaman now itu, Mas Kanedi, itu juga berubah dengan editan kita. Ya, kita minta Mas, codingan saya tolong ditarik ya. Nah, ini namanya pull request. New pull request, first master, compare master. Oh, enggak ada ya. Kok aneh nih. Sebentar. Oh, tinggal dimasukin gini. Saya nggak bisa PR. Ya, itu sih teman-teman. Ada kendala, saya nggak bisa PR. Tapi secara teknis sih seperti itu. Saya mohon maaf banget. Okay, kita next aja. Ini distributed collaboration, biasanya sih repo utama itu benar-benar udah untuk production. Ini tinggal ditarik. Orang otak-atik. Terus di pull request, kalau memang udah dites, pakai CI/CD atau unit test, testing, software testing, oke, aman, tinggal di-live-kan di sini. Oke, kita akan masuk ke konsep git branch yang baik pada software development. Sumber saya, utama saya belajar, jadi di perusahaan saya sih,
belum ada pakem untuk bagaimana git branching yang baik. Cuman saya belajar otodidak dan belajar dibantu oleh mentor saya untuk memiliki gini loh, konsep branch yang baik. Soalnya kamu akan kolaborasi, dan ketika konsep git branchmu itu baik, kamu dapat memboost up waktu untuk bisa rilis aplikasi itu ke production. Sumbernya ada di sini. Oke, ini gambarnya teman-teman. Ini saya kayaknya harus kurangi deh. Oke. Ada beberapa brand sebenarnya, tapi saya akan bagi jadi dua. Jadi dua brand. Yang ada brand utama, sama ada brand supporting brand. Ini ada brand masters, brand out fix, release brand, develop, feature brand. Nah, ini sendiri teman-teman, ini tergantung kita nge-push dalam sebuah brand itu tergantung maksudnya termasuk dalam release brand dan kawan-kawan itu, seingat saya itu tergantung daripada kalau misal teman-teman pakai agile ya pakai scrum, teman-teman kakak-kakak scrum master yang akan menentukan oh ini udah masuk release brand dan kawan. Biasanya tergantung sprint sih seperti itu. Ini ada tagging, ini yang teman-teman sebenarnya versioningnya juga di sini sebenarnya tag. Tag production versi 0,1, versi RC 0,1, kernel RC 5.5.15 gitu. Itu taggingnya di sini. Nah, ini teman-teman yang saya akan bahas main branch. Main branch itu ada dua, yaitu branch master sama branch develop. Dua branch ini tidak akan pernah dihapus karena dia termasuk main branch dan akan menampung beberapa kode-kode fitur yang benar-benar fix dalam sebuah aplikasi. Branch yang berisi aplikasi yang siap di-deliver ke production. Seperti yang saya jelaskan tadi, initial production version di sini. Nah, dari branch master itu, teman-teman, kita tarik ke branch develop. Begitu seharusnya. Dan kita tidak mengubah seenaknya di branch master. Kita hanya ubah di branch develop. Ketika branch develop itu selesai, baru kita benar-benar fix. Kita lakukan di perubahan di kita lakukan git merge itu menggabungkan branch ini dengan branch ini. Sangat berbeda antara git merge develop master dengan git merge master develop. Maksudnya adalah git merge develop master kita menggabungkan file-file yang ada di develop ke branch master. Jadi jangan keliru teman-teman ya. Kalau git merge master develop itu kita menggabungkan file-file yang ada di master ke develop gitu. Nah, untuk develop sendiri ada branch yang berisi aplikasi dengan perubahan terakhir untuk rilis selanjutnya. Jadi ini kita tarik teman-teman. Terus kita otak-atik. Terus gunanya apa Mas branch develop ini? Nah, branch develop ini kita gunakan untuk testing sebenarnya. Jadi testing apakah fitur itu berjalan dengan baik ketika kita udah ubah otak-atik sebelum kita rilis ke production, ke master, gitu. Jadi kita nggak seenaknya sendiri otak-ngatik di branch master, terus kita push, terus dirilis, terus ngebug semua. Waduh, itu kalau secara proses bisnis ya rugi berapa itu gitu loh. Orang kayak Mandiri aja, kalau kapan hari error aja dia udah per detik rugi berapa M gitu, berapa T malah. Tuh. Nah, ini supporting brands teman-teman. Supporting brands itu oh, ini keliru. Keliru. Ini harusnya di sini. Oh ya, sebentar. Ini keliru sebenarnya. Saya akan buka satu PPT lagi. Ini teman-teman, jadi ada yang namanya supporting brand, namanya feature. Nah, feature ini brand yang digunakan untuk kita develop fitur baru. Ditarik dari mana, Mas? Dari brand develop. Ingat ya, jangan ditarik dari brand master. Semua harus back to brand develop. Brand master develop sendiri, dia harus ditarik dari master dan kembali ke brand master. Gitu. Kalau dari branch feature itu ditarik dari branch develop dikembalikan ke branch develop lagi untuk di testing.
my branch of the owner develop must merge back into develop. Branch naming convention, anything except master, develop, release, or fix, dan lain-lain. Jadi, ketika saya buat misal ini, git branch, dan saya berusaha ke tempat ini, git take out. Oh, sebentar. Di hello world, git branch, git take out, develop, start dulu deh, git take out, develop. Kita buat lagi di check out, semisal login feature biasanya kayak gini, develop, saya buat sebuah branch baru untuk saya mengerjakan fitur login dari branch develop. Oke, okay. Branch saya posisi sudah di create login feature, ketika saya ubah-ubah fiturnya dan login itu sudah berhasil, saya merge kembali ke develop, di check out develop, git merge login develop, login feature, git merge login feature already up to date karena memang saya tidak melakukan perubahan apapun gitu. Sorry, harusnya tadi bukan git check git merge master apa ya, ini cukup git merge login feature gitu aja, dengan apa yang kita mau menambahkan file tersebut gitu. Jangan gunakan branch yang namanya master atau develop atau release atau hotfix, itu jangan banget. Oke, okay, ada yang namanya supporting branch. Lagi, namanya release. Jadi, release ini posisinya sama, mirip-mirip dengan dengan feature, cuman berbeda karena dia digunakan untuk mempersiapkan release selanjutnya. Biasanya nomor branch ini mendapatkan nomor versi, ya nomor tag itu tadi. May branch of develop from develop, ditarik dari develop, dikembalikan lagi ke develop dan ke master. Dan now name, branch naming convention-nya gunakan release strip apa gitu. Nah, ini hotfix teman-teman. Tadi kita ingat bahwa dalam kasusnya adalah master itu wajib ditarik ke develop dan develop wajib dikembalikan ke master. Nah, gimana mas ketika kita udah testing di develop, okay, gitu loh, ketika kita push ke master ternyata ada beberapa bug yang kita nggak ketahui sebelumnya gitu. Nah, caranya adalah kita nggak narik lagi sebenarnya, ketika bug itu diketahui kita nggak narik dari master ditarik lagi ke develop. No, kita buat yang namanya branch hotfix untuk memperbaiki bug itu aja. Ketika bug itu diperbaiki, oke, udah selesai, dia akan di-merge ke develop dan di-merge kembali ke master. Begitu. Jadi, kita nggak perlu mengganggu tim yang sedang melanjutkan rilis selanjutnya untuk hanya untuk memperbaiki hotfix ini, bug yang ada di sini. Gitu. Jadi, development untuk release selanjutnya jalan, development untuk memperbaiki bug itu juga jalan. Gitu, teman-teman. Nah, ini yang terakhir sebenarnya. Git conflict. Ini sering terjadi, teman-teman. Karena ada perbedaan baris ataupun perbedaan komen dari baris kode dari kolaborasi. Ini, ini normal banget git conflict ini. Sering terjadi. Saya juga sering kali kok. Ini seperti ini. Contoh, kita udah ubah di file yang sama. Saya praktekkan aja deh. ls git branch. Git login. Git takeout. Login feature. Nano load the text. Nah, ini ada gini ya teman-teman ya. Git take out develop. Nano hello the text. Kita ubah di baris yang keempat. Baris keempat. Branch develop. Terus kita git take out ke login feature. Terus kita nano hello the text. Kita seperti ini. Sebentar. ls git branch
develop Nano Hello.txt. Ini baris keempat branch develop. Kita git merge dengan login feature. Kalau ada up to date berarti saya harus rubah di mana sih? Oh ya, Nano Hello.txt. Ini baris kelima branch develop. Terus kita check out ke login feature. Nano hello.txt. Oh, jadi otot mesti nambah ya. Bentar, kayaknya saya salah. Oke, biru. Git branch. Git branch. Branch main D login feature untuk saya hapus. Clear git check out main B login develop. Out develop. Saya kembali lagi nano. Saya rubah dulu. Hai. Develop. Hai. Check out login. Sebenarnya udah ini. Harusnya nggak boleh seperti ini sih teman-teman karena branch-nya berbeda. Dia otomatis merubah. Saya coba nanti akan cari tahu kenapa dia otomatis berubah. Padahal udah berubah branch. Karena yang saya rubah adalah di branch develop. Jadi intinya adalah git config ini semisal ya kita di branch develop. Kita rubah di baris kelima. Baris kelima itu kita isi hi, terus di branch login pada baris yang sama kita isi hello. Nah, ketika kita merge itu pasti akan error. Bukan error, itu konflik. Akan konflik. Ini git itu bingung, ini yang versi terbaru pakai yang mana gitu loh. Nah, akhirnya akan ada bentuk ini head. Head sama ini. Ini 2A400E itu UUID-nya, unique identification-nya, ID-nya commit. Jadi commit itu memiliki identification-nya sendiri-sendiri. Terus ketika itu kita tinggal pilih deh mana yang sebenarnya kita mau hapus. Mau yang pakai yang head atau yang mau yang ini. Itu tergantung dari teman-teman sebenarnya. Cuman saya sih biasanya yang ini saya hapus karena memang yang paling baru itu ada di head gitu. Kasusnya karena memang paling banyak itu di head. Ketika saya hapus lalu saya simpan, jangan lupa untuk lakukan git commit. Git commit saya berikan pesan fixing konflik di file apa itu. Itu aja sih dari penjelasan saya. Mungkin kita bisa langsung ke sesi pertanyaan. Ini saya juga say thank you untuk Petani Kode, untuk referensi Vincent Driessen. Jadi semua materi saya sore hari ini itu dari Vincent Driessen. Yang ketiga dari PasDev, yang keempat YCP Solidians Digital Team, yang kelima dari mentor saya Pak Fahim, dan thanks to God and myself. Ada kata-kata ini, ya udah ini nanti aja deh, pertanyaan dulu deh. Itu aja sih teman-teman yang bisa saya bagikan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Terima kasih Mas Noel. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di ketik di chat. Biasanya kita suka ngelihat meme orang skripsi yang banyak. Skripsi min final. Ya, min final revisi. Skripsi min final revisi yang udah disetujuin lah gitulah. Ya. Nah, kita juga bisa memanfaatkan Git sebagai salah satu kalau kita ngerjain skripsi gitu. Jadi kalau kita nanti ternyata bab 2 atau bab 1 ada yang salah, yang benar ada di yang kemarin gitu, kita bisa rollback ngelihat bab 1 yang benar kayak gimana sih. Itu mungkin aplikatif yang bukan dari sisi programmer tapi bisa bermanfaat juga bagi orang umum gitu kan. Iya, benar Mas. For your information aja saya lupa tambahkan tadi, sebenarnya untuk Git tools ini sebenarnya kurang cocok untuk teman-teman menyimpan sebuah gambar karena memang tidak didesain untuk mengecek binary code.
Karena ketika si gambar itu disimpan itu sebenarnya dalam bentuk binary kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman itu lebih disarankan untuk teman-teman itu pakai code. Jadi setiap code itu bisa didetect gitu. Itu yang saya lupa. Jadi ya ada beberapa kali sih saya lihat itu teman-teman desainer itu taruh di reponya mereka gambarnya edit dikit, push. Itu nggak apa-apa sih, cuman menurut saya sih kurang optimal. Semoga sih Git bisa nanti detect di seperti itu. Itu sih mas tambahan saya dari saya, mungkin itu yang terakhir. Oke, siap. Terima kasih mas Noel. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, teman, mas Noel bisa nutup dan saya nanti akan memberikan informasi penutup kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Moko. Terima kasih juga untuk kakak-kakak semua udah meluangkan waktu untuk mendengarkan sedikit sharing session saya. Kalau memang ada salah atau apapun salah ucap, saya mohon maaf dan please contact me if there's anything wrong. I want to learn much from all of you. Terima kasih, semoga Mas Mbak sehat selalu, keluarga aman, dijauhkan dari setiap yang bahaya dan COVID. Selamat sore, itu aja Mas. Oke, terima kasih Mas Noel.